Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di video kali ini tentang ayam tanpa bulu. Baik, diambil dari beberapa sumber di media sosial bahwa ada seorang ahli genetika yakni Avigdor Kahaner dari Hebrew University of Jerusalem, Israel, ini berhasil menciptakan ayam tanpa bulu. Nah, ayam ini diklaim cocok untuk dipelihara di negara yang memiliki suhu agak hangat. Baik, bisa dilihat, bisa diperhatikan, terlihat ya bahwa ayam ini tak seperti ayam ternak pada umumnya yang memiliki biasanya bulu hitam, putih atau coklat ya. Nah, ayam ini berwarna merah dan hanya tampak kulitnya saja. Penemuan ini diklaim dapat menghasilkan ayam yang rendah kalori, pertumbuhannya lebih cepat, ramah lingkungan, dan bisa hidup di suhu hangat atau cenderung panas. Nah, dalam perkembangan penemuan fenomenal seperti ini, biasanya tidak lepas dari kritik. Satu di antara kritikus penemuan ini adalah Tom Aconovic dari Scottish Agricultural College di Ayr, Skotlandia. Dikutip dari laman New Scientist bahwa Tom mengatakan burung yang tanpa bulu ini sangat rentan terhadap variasi suhu, terutama saat usianya masih muda. Ayam tanpa bulu ini juga dikatakan lebih rentan daripada ayam normal karena mutasi genetik yang acak. Terlebih, jantannya tidak bisa kawin karena mereka tidak bisa mengepakkan sayap layaknya ayam jantan lainnya saat musim kawin. Nah, ayam teranjang ini dinilai terinfeksi virus, digigit nyamuk, dan terpapar sinar matahari secara langsung. Baik sahabat, mungkin itu yang bisa saya bagikan mengenai ayam tanpa bulu. Dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.